Kita akan satukan, yaitu kalian akan bisa menekan tombol kontrol. Kita akan blok satu persatu. Blok, tombol kontrol jangan dilepas. Kemudian dinas pendidikan. Kemudian garis di tengah. Kemudian masuk di format. Kemudian kita grupkan. Oke, sudah jadi satu. Selanjutnya kita paste saja, kontrol V. Kemudian coba kita perkecil. Ini bisa kita gunakan, besarannya kita bisa sesuaikan karena sudah kita rubah menjadi gambar JPG yang kita bisa rubah sewaktu-waktu besar dan kecilnya. Sudah kita gunakan dan hasilnya cukup bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Deditor Channel. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat stempel dengan menggunakan Microsoft Excel yang otomatis, praktis, dan siap digunakan, yang nantinya akan kita convert dengan menggunakan pen sehingga siap kita gunakan kapanpun kita butuhkan. Ini saya sudah siapkan sebagai contoh di sini. Ada nama dinas, nama kabupaten, nama distrik, nama sekolah, dan NSN. Sebagai contoh, misalkan stempel sekolah. Jadi nanti bisa langsung kita gunakan yang kita akan gabungkan dengan pen sehingga stempel ini menjadi praktis dan siap kita gunakan kapan saja. Jadi ikuti terus video ini selesai sehingga nantinya akan menjadi mahir dalam membuat stempel yang praktis dan otomatis. Namun sebelum kita lanjut, bagi kawan-kawan yang baru menonton channel ini, untuk mendukung channel ini silahkan tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial terbaru dari channel ini, baik mengenai Microsoft Excel, VBA, Microsoft Word, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Baik, selanjutnya kita akan buat sebuah lingkaran untuk membuat tepian dari stempel itu sendiri, yaitu masuk di Inset, kemudian kita akan menggunakan oval agar lingkaran sempurna. Kalian bisa menekan tombol Ctrl dan Shift di keyboard agar nanti dapat center, kemudian di drag. Oke, mungkin segitu. Selanjutnya, dalam keadaan terblok, masuk di format, kemudian pada shape file kita buat no outline, kemudian warnanya kita buat warna ungu misalkan. Oke, selanjutnya kita duplikat dulu, Ctrl D, silakan kawan-kawan tekan tombol Ctrl dan D untuk kita duplikat. Oke, sebanyak 4. Oke, selanjutnya ini kita taruh pas di tengah-tengah. Kemudian kita drag kembali dengan menekan tombol Ctrl dan Shift agar lingkarannya bisa center. Biasanya stempel ada lingkaran tipis di dalam, oke mungkin segitu. Kita klik lingkaran yang di luar, kemudian klik kanan, kemudian format shapes. Kita pertebal misalkan 3 misalkan. Oke, jika rasa itu terlalu besar, kita perkecil kembali, tombol Shift dan Ctrl. Oke, mungkin begitu. Selanjutnya, kita klik yang satunya, lingkarannya satu. Kemudian kita drag. Oke, mungkin segitu. Selanjutnya, kita bisa pertebal sedikit mungkin. Format, shapes, kemudian mungkin kita buat 2 misalkan. Oke, selanjutnya kita masuk di Inset, kemudian kita buat rectangle, kemudian kita drag. Kita tempatkan di tengah, kita bikin begitu, biarkan begitu dulu. Selanjutnya masuk Inset, kita buat garis. Agar garisnya lurus, silakan tekan tombol Ctrl dan Shift, kemudian kita tarik. Rasa cukup, lepas. Selanjutnya kita berikan warna, kemudian kita perbesar tadi. Oke, selanjutnya kita duplikat, Ctrl D, kemudian kita taruh di bawah. Oke, nanti kita sesuaikan. Selanjutnya ini rectangle tadi kita klik, kemudian kita buat no file dan juga no outline. Selanjutnya pada lingkaran yang kedua ini kita klik, kemudian kita klik di bagian formula, kita tuliskan sama dengan, kemudian kita klik di nama dinas misalkan, itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kemudian kita enter.
Baik, selanjutnya kita buat ke tengah. Kita pertebal. Kita buat besarannya misalkan segitu 16 dulu. Nanti kita akan sesuaikan. Selanjutnya kita format, kemudian di tag efek, kemudian transform, kita buat melingkar. Baik. Nanti kita akan coba kita tempatkan posisi yang sesuai. Saya kita akan putar agar tulisannya berada di tengah-tengah, yaitu kita putar. Jika tidak dapat posisinya, oke, mungkin di situ. Oke, kemudian kita klik pada tulisan tadi. Untuk kita garis tepinya kita hilangkan, yaitu klik no file dan no outline. Baik, mungkin kita perkecil agar tampak bagus nanti. Ketika kita rubah menjadi gambar, kita drag, kita perkecil, tombol shift dan control kita tekan, kemudian kita drag agar dapat lingkaran yang sempurna. Oke, mungkin segitu. Kemudian garis tepi yang luar. Oke, mungkin segitu. Selanjutnya kita klik lingkaran yang di luar untuk kita duplikat, yaitu tekan tombol Ctrl dan D sebanyak 2. Baik, kemudian pada lingkaran yang ini kita klik, kemudian tuliskan sama dengan di bagian formula, kemudian misalkan ini kabupaten, kita klik kabupaten, kemudian enter, kita tuliskan di sini misalkan. Oke, misalkan begitu, kita buat ke tengah, kemudian kita perbesar. Oke, mungkin 16, kita coba dulu. Selanjutnya menjadi format, kemudian take effect, kemudian transform, kemudian kita buat yang melingkar ke bawah. Coba kita taruh di sini, nanti kita sesuaikan. Kita drag dulu, menyesuaikan tulisan. Oke, mungkin segitu, kemudian kita buat no file dan juga outline. Oke, selanjutnya kita buat, masuk di insight, kita buat bintang. Agar bintangnya sempurna, silakan tekan tombol Ctrl dan Shift, kemudian kita drag. Oke, mungkin segitu. Kita buat warna ungu, kemudian kita buat outline, di agar tidak ada garis tepinya, kemudian kita duplikat coba. Baik, kita angkat, ini sama. Mix saja kita buat garis agar nanti kita dapat tahu posisinya gambar bintang itu sejajar. Tekan tombol shift dan control, kemudian kita drag. Oke, kita buat warna oranye misalkan, hanya untuk garis bantuan saja. Oke, mungkin di situ kita atur bintangnya. Oke, begitu kita bisa hapus. Selanjutnya kita klik pada kabupaten, kemudian pada tag file. Kita buat warna ungu misalkan, ini sama, kita buat warna ungu. Baik, selanjutnya pada rectangle tadi, kita klik di pinggir ini agar rectangle-nya dapat kita blok. Kemudian kita ketikkan sama dengan di bagian formula, ini misalkan nama sekolah, kita klik di nama sekolah, kemudian kita enter, kita misalkan begitu. Kemudian kita klik, kita buat ke tengah, kita pertebal, kita perbesar. Oke, mungkin segitu. Kemudian warnanya kita buat warna ungu. Selanjutnya di lingkaran terakhir kita klik, kemudian di bagian formula kita sama dengan, misalkan di sini nama distrik, klik G, misalkan kita tulis di sini. Misalkan begitu. Kita klik, kemudian kita tengahkan, kita perbesar mungkin segitu. Kemudian pada bagian format, take effect, kemudian kita buat melingkar ke bawah. Kita coba tempatkan, itu mungkin sudah pas. Oke, mungkin begitu. Selanjutnya kita buat no outline dan juga no file dan no outline. Selanjutnya dalam karakter block kita buat warnanya menjadi ungu juga. Baik, selanjutnya ini sudah hampir selesai. Selanjutnya kita buat rectangle yang terakhir untuk menuliskan NPSN agar nanti tampak bagus.
tempatkan di sini misalkan lewat tidak masalah karena nanti tidak akan kelihatan. Baik, selanjutnya bikin format, kita sama kita buat no outline dan juga kita buat no file dan no outline. Selanjutnya kita klikkan di formula sama dengan, kemudian kita klik di NPSN, kemudian enter. Kita coba tuliskan ini contoh agar nanti tambah bagus. Baik, kita klik kembali, kita ketengahkan, kita perbesar, kita tempatkan di tengah-tengah. Oke, mungkin begitu. Selanjutnya di format, kita buat warna ungu. Baik, ini sudah selesai. Selanjutnya, agar stempel ini dapat kita gunakan dan dia bersatu, kita akan satukan, yaitu kalian akan bisa menekan tombol kontrol, kita akan blok satu persatu. Blok, tombol kontrol jangan dilepas, kemudian dinas pendidikan, kemudian garis di tengah, garis tepi, kemudian tulisan ini, kemudian garis kedua. Oke, selanjutnya bintang, selanjutnya kabupaten, selanjutnya distrik, kemudian coba dulu ini sudah terblok semua atau belum, nanti kita lihat. Kemudian masuk di format, kemudian kita grupkan. Oke, coba kita angkat. Oke, masih ada satu yang tertinggal, tidak masalah. Tekan tombol kontrol, kemudian kita klik yang ketinggalan tadi, yaitu NPSN. Kemudian kita grup kembali. Oke, sudah jadi satu. Oke, ini tidak bisa kita langsung perkecil, nanti rusak. Jadi langsung kita akan copy saja. Kita akan jadikan dalam bentuk JPG atau PNG dengan menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan oleh Microsoft. Bisa langsung kita copy, kemudian kita masuk di Paint, kita gunakan Paint karena setiap office sudah disiapkan Paint. Kita klik Paint, selanjutnya kita paste saja, Ctrl V. Oke, jadinya seperti itu. Kemudian kita rubah, klik File, kemudian Save As, kemudian kita jadikan JPG saja atau PNG sama saja. Kita coba JPG, kita beri nama misalkan stempel misalkan. Oke, kemudian enter, kita bisa tutup. Kita akan lihat yaitu di bagian download ini, kita akan coba buka di sini sebagai contoh misalkan di sini kepala sekolah misalkan. Oke, misalkan begitu, ini nama kepala sekolah. Kemudian ini Capsek misalkan ya. Oke, misalkan kita akan buat stempel ini ada di sini misalkan. Kita masuk insert, kemudian picture, kita ambil tadi, download tadi ini, kemudian insert. Baik, ini kita bisa perkecil, bisa kecil. Selanjutnya pada bagian color kita klik, kemudian duduk di bagian sini ada set transparent color, kita klik, kemudian kita klik ini. Oke, sudah jadi transparan. Ini sudah bisa kita gunakan. Biar kita perkecil juga posisinya sudah proporsional. Dia tidak akan rusak, bisa kita gunakan. Tapi kalau ini kita perkecil, maka nanti akan rusak. Tuh, akan rusak. Kita tombol Ctrl Z untuk mengembalikan. Oke, ini bisa kita gunakan. Misalnya kita akan tambahkan tanda tangan sama seperti tadi. Ini contoh saja, misalkan kita tambah tanda tangan. Misalkan kita buat tanda tangan dengan menggunakan pen, kita klik, kemudian kita brush, kita cari yang paling kecil, misalkan ini. Ini contoh saja, kemudian kita save, misalkan jadikan JPG, biar kasih nama misalkan TTD misalkan, TTD misalkan, karena ada sama tadi. Oke, kita ambil. Insert, kita ambil ini, kita insert sama seperti tadi, belum bisa digunakan. Kita klik color, kemudian set transparan, kemudian kita klik OK, kemudian coba kita perkecil. Oke, sudah bisa kita gunakan. Baik, jadi cukup mudah. Ini bisa kita gunakan, besarannya kita bisa sesuaikan karena sudah kita rubah
menjadi gambar JPG yang kita bisa rubah sewaktu-waktu besar dan kecilnya. Sudah kita gunakan dan hasilnya cukup bagus. Baik, mungkin saja tutorial kali ini dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan. Jika kalian merasa tutorial ini bermanfaat untuk mendukung channel ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.